Untuk menghormati Laika si anjing luar angkasa, Rusia membangun patung Laika di Moskow dan Nadja memberi nama salah satu kawan di Mars sebagai Laika. Nama Laika juga muncul dari berbagai situs web, film, lagu, puisi, hingga buku. Bagaimana banyak orang bisa memberi penghormatan yang begitu besar pada seekor anjing? Kisah Laika si anjing luar angkasa itu bermula pada tahun 1957. Dengan jantung berdebar-debar dan napas cepat, Laika mengendarai roket ke orbit bumi 2000 mil di atas jalan-jalan Moskow yang dikenalnya. Dengan kondisi yang kepanasan, sesak, ketakutan, dan mungkin juga lapar, Laika memberikan hidupnya untuk negaranya tanpa sadar sedang menjalankan misi bunuh diri anjing pada 3 November 1957. Yang menyedihkan dari kisah ini, anjing campuran Husky Spit itu menjadi bagian dari sejarah sebagai makhluk hidup pertama yang mengorbit bumi. Laika adalah seekor anjing Rusia yang menjadi binatang pertama mengorbit bumi serta makhluk hidup pertama yang tewas pada saat mengorbit bumi. Kematian Laika di dalam Sputnik 2, wahana antariksa Uni Soviet, telah diprediksi sebelumnya. Para insinyur Uni Soviet merencanakan Sputnik 2 dengan tergesa-gesa setelah Perdana Menteri Nikita Khrushchev meminta penerbangan bertepatan dengan 7 November 1957, peringatan 40 tahun Revolusi Bolshevik Rusia. Menggunakan apa yang telah mereka pelajari dari Sputnik 1 yang tidak berawak dan tidak bermesin dari seringkali bekerja tanpa cetak biru, tim bekerja dengan cepat untuk membangun sebuah pesawat luar angkasa baru yang mencakup kompartemen bertekanan untuk anjing terbang. Sputnik 1 telah membuat sejarah menjadi objek buatan manusia pertama di orbit bumi pada 4 Oktober 1957. Adapun Sputnik 2 akan pergi ke orbit bumi dengan penumpang non-manusia, dan itu adalah Laika si anjing yang lahir di Moskow tahun 1954. Para ilmuwan Soviet telah memperkirakan bahwa Laika akan mati karena kekurangan oksigen. Kematian tanpa rasa sakit dalam waktu 15 detik setelah 7 hari berada di luar angkasa. Sebelumnya, seperti yang dikutip dari Smithsonian Magazine, para perekrut anjing Soviet telah melakukan pencarian kandidat penumpang Sputnik 2 di antara kawanan anjing liar betina. Anjing betina dipilih karena ukuran tubuhnya lebih kecil dan tampaknya lebih jinak. Tes awal menentukan kepatuhan dan kepasifan para anjing. Akhirnya, para finalis anjing dilatih tinggal di kapsul bertekanan kecil selama berhari-hari dan kemudian berminggu-minggu pada suatu waktu. Para dokter juga memeriksa reaksi mereka terhadap perubahan tekanan udara dan suara keras yang menyertai lepas landas. Para penguji kemudian memasang kandidat-kandidat anjing itu dengan perangkat sanitasi yang terhubung ke area panggung. Anjing-anjing tersebut tidak menyukai alat tersebut, dan untuk menghindari penggunaannya, beberapa anjing menyimpan kotoran tubuh, bahkan telah mengkonsumsi obat pencahar. Namun, beberapa anjing bisa beradaptasi. Akhirnya, tim memilih Kudryavka yang tenang sebagai kosmonot anjing Sputnik 2 dan Albina sebagai cadangan. Diperkenalkan kepada publik melalui radio, Kudryavka menyalak dan kemudian dikenal sebagai Laika atau penggonggong dalam bahasa Rusia. Sebelumnya, para dokter Soviet telah melakukan operasi pada Laika dan Albina. Mereka menyematkan perangkat medis di tubuh kedua anjing itu untuk membantu impuls jantung, laju pernapasan dan tekanan darah, dan gerak fisiknya. Pada akhirnya, tim dokter Uni Soviet memilih Laika untuk mati, tetapi mereka tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Salah satu penjaga anjing luar angkasa itu, Vladimir Yazdowsky, membawa Laika yang berusia 3 tahun ke rumahnya. Sesaat sebelum penerbangan, karena ia ingin melakukan sesuatu yang baik untuk anjing itu. 3 hari sebelum lepas landas yang dijadwalkan, Laika memasuki ruang perjalanannya yang terbatas yang memungkinkannya bergerak hanya beberapa inci. Baru dibersihkan, dipersenjatai dengan sensor, dan dilengkapi dengan perangkat sanitasi, Laika mengenakan pakaian antariksa dengan penahan logam bawaan. Pada 3 November pukul 5.30 pagi, Sputnik 2 lepas landas dengan gaya gravitasi mencapai 5 kali tingkat gravitasi normal. Kebisingan dan tekanan penerbangan membuat Laika ketakutan
detak jantungnya melonjak 3 kali lipat dari biasanya, dan laju pernapasannya naik 4 kali lipat. Museum Dirgantara dan Antariksa Nasional menyimpan cetakan yang menunjukkan pernapasan Laika selama penerbangan. Laika mencapai orbit hidup-hidup mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 103 menit. Sayangnya, hilangnya pelindung panas membuat suhu di dalam kapsul naik secara tidak terduga yang berdampak pada Laika. Dia meninggal sesaat setelah peluncuran, ujar Dr. Rusia dan pelatih anjing luar angkasa Oleg Gesinko yang mengungkap fakta ini pada tahun 1993. Suhu di dalam pesawat luar angkasa setelah orbit keempat tercatat lebih dari 90 derajat, kata Lewis. Benar-benar tidak ada harapan bahwa dia berhasil melampaui satu atau dua orbit setelah itu. Tanpa penumpangnya, Sputnik 2 terus mengorbit selama 5 bulan. Selama dan setelah penerbangan, Uni Soviet mempertahankan fisik bahwa Laika bertahan selama beberapa hari. Dokumen resmi dipalsukan, ungkap Lewis. Siaran Soviet mengklaim bahwa Laika masih hidup sampai 12 November. The New York Times bahkan melaporkan bahwa dia mungkin masih bisa diselamatkan ke bumi. Namun, komunikasi Soviet menjelaskan setelah 9 hari di bawah, Laika telah meninggal. Meski kekhawatiran tentang hak-hak hewan pada saat itu belum mencapai tingkat seperti awal abad ke-21, beberapa pihak kala itu telah memprotes keputusan yang disengaja untuk membiarkan Laika mati. Laika dibuat mati dengan sengaja karena Uni Soviet tidak memiliki teknologi untuk mengembalikannya dengan selamat ke bumi. Hari ini, kisah Laika banyak di situs web, video YouTube, puisi, dan buku anak-anak. Dampak budaya Laika telah menyebar selama bertahun-tahun sejak kematiannya.